Gak apa-apa. Gak apa-apa. Maaf ya, punten bisa nih. Iya. Dari mana? Aku ngeliatnya ya. Iya. Buntet ya. Lu suka yang kecil-kecil apa yang gede sih? Itu belah dagunya tuh parah banget menurut gue. Tapi sebenarnya ya bang, maaf ya, di muka aku tuh banyak cacat loh bang. Sampai dibilang simpenan loh. Iya. Nah, lu baca kan pasti itu? Masih mending bang kalau itu. Emang ada lebih parah lagi? Ada. Nikah siri. Op, 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 maksudnya apa tuh? Baru jadi host, ganti Tio, udah. Boleh saya kerja di sini lagi, Pak? Kamu siapa? Saya kamu. Saya Ebel, Pak. Masa Bapak lupa? Kamu dicariin orang-orang, loh. Kamu nggak ada. Kemana kamu? Saya lagi belajar ilmu agama, Pak. Hah? Emang iya? Iya. Saya sekarang sudah bisa baca Al-Fatihah, Pak. Alhamdulillah. Kul huwallahu ahad Allahu somad. Yam nyalit walam yulat walam yakul lahu. Lam nyalit. Yam nyalit. Lam. Lam nyalit walam yulat walam yakul lahu kukuan ahad. Kufuan. Kukuan. Kukuan mah ini kukuan. Kukuan. Kukuan ahad. Bapak sudah baca bisa apa? Sudah bisa Al-Fatihah, Pak. Saya. Sorry. Al-Fatihah itu ini. Itu tadi. Itu kulolo wahad, itu trikul pasti bisa. Al-Fatihah. Pak, maaf, saya mau kerja, Pak, di sini, Pak, ya. Katanya lagi iniin agama. Udah ikro berapa? Saya bertawa Alif, Pak. Teman saya itu Alif. Manajer saya juga namanya Yakin Alif. Yakin kamu mau kerja di sini? Kasih saya kesempatan. Nggak kemana-mana lagi? Tidak akan saya, Pak. Nanti kalau ada tamu, bisa nanya benar-benar. Ya. Nggak ngedrop lagi. Nggak, Pak. Gara-gara... Bullshit itu! Sudah aman ya? Aman, Pak. Saya emang sekarang, Pak. Udah aman, Pak. Mana yel-yel kamu biasanya kalau semangat tuh ada? Bapak ngomong apa? Yel-yel. Yel-yel, Bapak. Iya. Saya sudah kembali. Datang ke sini kembali. Berilah. Kami di sini. Dah, gimana kabar kita? Alhamdulillah. Itu kalau ada gitu. Dan kau pakai tangan gini. Duh, mengingatkan gua di zaman itu ya. Gak usah dibahas-bahas, bro. Nanti saya lulus lagi. Berarti udah semangat ya sekarang. Sudah ya? Semangat, semuanya Pak. Udah disiapkan. Saya mau terima kasih juga kemarin sama Tio yang sudah jagain ini, Pak. Iya, sempat jagain lagi. Makanya... loh. Ini bumper ganti lagi. Tapi Bapak masih kangen gak sama saya, Pak? Kangen, tapi ada yang lebih saya kangenin nih. Siapa, Pak? Ada seseorang, tadi udah janjir, makanya saya pakai baju begini. Oh, Pak, kan Bapak keren banget ini. Keren banget. Siapa sih, Pak, hari ini mau datang? Hah? Boleh datangin gak kesini langsung, Pak? Masa lu gak tahu? Tahu, Pak, tuh di pinggir orangnya. Pak, sini, Mbak. Sini aja, Mbak. Gak usah nongkrong situ, Mbak. Set. Wih, ngapain? Oh, tadi baru kulolowahan. Aku boleh duduk? Boleh, silakan. Kalau duduk di pelaminan boleh nggak? Wah, saya sudah menikah, Kak. Wah, berat juga tuh. Berat juga tuh, sama saya juga. Teman-teman, tepuk tangan ada. Gaya Bumi! Luar biasa. Nenggelis Bandung. Mohon. Kelahiran tahun 2000. Mohon. 24 tahun. Betul. Gokil, rumah 4. Alhamdulillah. Wow. Masa lu gak tahu? Berapa orang yang sudah ngasih kamu di rumah itu? Op, 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 op. Maksudnya apa tuh? Baru jadi host. Ganti Tio, udah. Ini sudah menggiring. Jangan. Udah menggiring opini ya? Yang jelek-jelek nah, ini. Tuh. Berarti sama kayak netizen-netizen di... Indonesia. Iya, yeah. Kita tahu berarti 4 rumah, berarti kerjanya keras banget ini. Oh, bukan ya, keras kan? Lagi. Iya kan, di mana-mana pekerjaannya. Tapi lu kan juga udah keras banget kerjaan lu, Bel. Ya. Tapi gimana? Alhamdulillah rumah 2, mobil 1,
Vespa ada satu. Sebutin aja semuanya biar dikejar orang pajak. Jangan. Tapi benar ya pertanyaan gue tadi tuh rumah 4. Alhamdulillah. Gea. Itu di Geogobi. Coba cek Geogobi. Kok enggak ada? Ada Gea. Masa sih? Lah, Gea Imron lu tulis Geain. Coba lu cari gua. Coba Gea. Nama apa? PRAZ, PRAZ. PRAZ. Ras Teguh. Ini kan? Yes. Coba follow. Enak banget sih. Ya. Enak banget. Enak banget sih main polo-polo di sini. Di polo. Di polo. Emang itu sih target gua podcast hari ini. Oke. Okay. Kan harusnya kan datang saya gitu, Pak. Mana kita tamu, ditanya-tanya, Pak. Gaya Yubi ini. Gaya Yubi. Gaya Yubi. Nah. Oh, gayanya pakai H. Oh, pakai H dong. Anjir. Main drum. Oh, gil. Ini nih yang bikin lu punya rumah 4? Oh bukan, enggak dong, itu hobi aja. Tapi netizen kan sampai segitunya curiga, lu gak klarifikasi apa duit lu dari mana? Loh, kenapa harus klarifikasi? Orang kerjaan aku jelas di Instagram semua aku liatin. Mm-mm. Kayak gitu, aku off air. Dengan semua skill yang ada? Alhamdulillah. Dijadikan pekerjaan? Betul. Ngedrum? Ya. Nyanyi? Betul. Model? DJ? Sinden. DJ juga. Belum aja. Dia masih banyak nyimpen-nyimpen sesuatu. Iya, keahlian dia nanti-nanti dulu. Oke. Ntar kalau mau punya rumah lagi dilatih lagi skill yang baru. Baru gitu. Lagi. Iya. Terakhir dia berlatih lompat indah katanya. Oh iya. Iya kan? Kan Abang yang ngajarin kan? Contohin Bang. Kemarin ngajarin gua kan? Coba dah. Coba. Cari duit ini banget ya. Gak ada loh, penonton ketawa loh. Padahal udah nyelam ke dalam ini. Udah sakit loh kaki bro. Udah sakit. Gak ada respect-respectnya lu. Mentang-mentang gua baru datang ke sini. Nih gua tahu nih ada yang kompromi nih. Kalau Abel datang udah diem aja kita dulu. Lu kan karir gua hancur gara-gara lu juga ntar. Sayang banget ya. Tapi lu kesel gak dibilangin rumah 4 dari mana dipertanyakan orang? Kesel dong manusia. Sempat kesel. Karena pas banget pas kemarin aku konten itu naik. Terus juga aku lagi period. Aku kakinya boleh ke atas gak sih biar santai boleh, gitu? Boleh, santai. Jadi gini Bang. Terlalu tinggi lu, penuh ntar. Iya, gua yang nge-flash. Mata lu! Sorry. Mata lu kemana? Bel, udah keluar dari Nexera lo masih begitu. Astaga, kan udah umroh. Iya. Banyak berubah dong, mata. Ya kalau ngeliat gini kan gak bisa juga mata gue. Jadi gimana tuh, Gea? Iya. Nomor AI saya tahu loh. Hah? Kenapa emang? Gak ada kenapa-kenapa. This is entertainment. Oke. Okay. Gitu. Terus yeah, sempat kesel. Jadi gini Bang. Jadi. Kok lu liat kok lu liat sih? Maaf. Kocak nih orang nih. Nah gitu. Jadi kalau misalkan mau bertahan di dunia entertain tuh kayak gitu. Iya benar sih. Tak. Langsung tak. Bisa banget nih. Pada seru rumahnya 4. Nah. Bisa juga. Tepuk tangan. Boleh. Gila. Okay. Ya alhamdulillah, jadi pas kemarin konten itu naik, netizen pada komentar gitu kan. Pas banget itu period day pertama, lagi sensi-sensinya kan. Biasanya aku sebenarnya aku cuek. Aku biasa baca komentar cuman aku gak tanggepin gitu. Terus karena aku lagi sensitif jadi kayak, ini kerjaan dari mana katanya astagfirullahaladzim. Padahal aku sebegitu update-nya di Instagram aku, kerjaan aku. Iya. Sampai dibilang simpenan loh. Iya. Nah, lu baca kan pasti itu? Sempat baca cuman shock kaget. Masih mending Bang kalau itu. Emang ada lebih parah lagi? Ada. Nikah siri. Wow. Sama siapa? Itu dia Bang pertanyaan saya. Abang aja bingung apalagi saya. Nikah siri. Jadi apa ya? Itu cuitan-cuitan netizen itu bener-bener di luar nalar. Nurul. Oh iya. Nurul, bro. Nurul. Kayak kita kompak ya. Udah. Kita ini pelawak, bro. Iya, ganti aja kalau saya bilang enggak. Lucu banget. Sudah bisa baca Al-Fatihah lagi. Kayak gitu, itu orang banyak berasumsi aneh-aneh lah ya. Betul banget. Tapi kayaknya lu udah biasa dengan orang-orang begitu. Sebenarnya udah biasa. Cuman apa ya, prasangka-prasangka yang kayak gitu aja yang bener-bener kayak, ini omongan dari mana kok bisa sampai kayak gini? Kalau gitu gue mah jadi lu mah gue, udahlah komen gue nggak gue nonaktifkan. Masalahnya satu, ada yang komen nggak?
Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada sih. Ya gimana? Kalau lu komen sekali pasang ini bos, video apa bisa ribuan. Iya. Dan kalau lu komentarnya tuh maaf nih, negatif mulu. Contohnya Bel. Kayak, bagaimana bagus banget itu, putih banget. Bodinya bagus, aduh hai banget. Aku pengen deh menjilatnya. Oh. Kacau, demi Allah gue nonton dong. Nah, gue pakai. Mana ada orang begitu. Ini gue screenshot ya. Lu yang komen. Mana ada. Lu ngerepotin editor lu namanya itu. Baru datang editor udah disuruh kerja. Orang ini. Sama ini. Banyak dong. Sama kameramen juga gerak buang. Udah cukup, oke. Okay, ya komentar itu. Iya komentar begitu kan. Gimana lu masih kuat main sosial media kayak? Kuat nggak kuat kadang. Mm-mm. Kuat nggak kuat. Jujur aku juga maksudnya punya perasaan juga. Kalau misalkan lagi baper ya baper. Mm-mm. Cuman kayak ya udahlah konsekuensi. Bener sih. Tanggapan keluarga lu gimana? Iya. Keluarga lu pasti kan anjir. Ini anak gua digini-giniin, adek gua digini-giniin. Ya karena kan alhamdulillah keluarga aku tahu aku sebenarnya. Mm-mm. Jadi mereka nggak terlalu worry. Kayak gitu kayak. Gokilnya, yang penting kan. Keluarga tahu kamu sebenarnya kayak gimana, jadi nggak perlu khawatir apa gimana. Oh itu dia lagi manggung tuh, ada videonya tuh. Noh tuh, guys. Wow. Aduh. Shit, bro. Gokil. Tang, tar. Bel, kedeketan. Sorry. Keren banget gitu loh. Keren banget kayak. Iya. Nah lebih banyak omongan miring di TikTok atau Instagram? Balance kayaknya ya, sama aja. Sama aja. Biasanya kan gue lihat TikTok tuh benar-benar orang mulut orang kan parah banget di situ ya dibanding Instagram, sama aja sih ya. Menurut aku sama aja. Sama aja karena kalau misalnya di Instagram pasti banyak yang jual itu loh. Obat-obat. Oh iya. Iya itu banyak enggak? Saya kurang ngacung nih kata dia. Oh, saya sih kurang ngacung. Iya. Saya sih obat minus ya. Oh, itu obat minus. Apa? Gue lebih ke ngacung, gak tau kenapa gue. Saya beli kemarin, baru. Obat mata tuh banyak begitu gitu ya. Lu kan manggung nih, sering manggung. Yes. Ada gak sih penonton-penonton yang tiba-tiba ngelihat di bawah? Iya, gitu? Kayak tadi tuh. Tuh, tadi tuh manggung tuh, pasti ada tuh. Itu mah masih mending. Ini begini, begitu. Hah, masa? Di mana? Coba deh sekarang lu manggung biasa deh. Biasa aja dong, enggak usah maju-maju. Lu ngapain lu dia manggung? Terus lu yang ngeliatin dong. Gua juga pengen kalau gitu. Gua di bawah. Kan panggungnya tinggi enggak nyampe. Lu lebih kayak orang gila aja begitu. Gimana, Bel? Buruan angkat bener-bener. Sama temen gua biasanya. Anjir, sampai begitu orang. Pernah? Akunya anjir. Lu enggak nampol. Gua pernah lihat lo ada pedangdut ditarik di tampol pakai mic. Ada, beneran itu ada. Tampol pakai mic tuh. Lu bisa sabar ya dengan itu ya? Karena memang gimana ya, Bang ya? Udah konsekuensi, Bang. Iya sih. Karena gini, Bang. Kalau misalkan pakai baju seksi entar di cat calling gitu. Bener. Lu ngerasa diisi ya selalu sendiri. Kayak gitu loh, Bang. Kayak gitu. Ya selalu sendiri orang lu gini gitu kan, kayak gitu sih, Bang. Sesekali tampol kali kayak begitu mah biar orang penontonnya juga pasti lagi tampol lagi. Suka dia, dia ya. Suka kenapa dong, pun dari Gea dia suka. Kenapa? Ya karena Gea Gubi, bro. Gea Yubi. Gubi ini Gea apa? Gea Yubi. 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 Ngomong saya lagi. Gea Yubi. Gua enggak ikut. Lu enggak tahu dia lu sekarang. Sama di bro, dia atlet bro. Lu tahu enggak atlet dia, bro? Dia kemana? Pemana dia? Iya, lu ikutan mana juga? Dia panah kan, Mbak? Arkeri, iya. Hobi. Hobi nembak, kuda, panah. Banyak hobinya. Berkuda lu juga bisa? Jet ski juga. Berkuda juga bisa? Iya. Nah, kuda nih, kenapa cewek-cewek naik kuda tuh lebih seksi menurut gue? Loh, setuju gak sih, guys? Kan kayak pantatnya tuh terlalu dianggap. Oh, bukan kayak gitu. Hei, jangan ditunjukin juga. Loh, kan begitu kan? Bukan kayak gitu, Bang. Kan ke depan gitu kan, lu sengajain begitu. Enggak, enggak digituin, kayak gini nih. Enggak, Mbak Nada naik kuda begitu. Gue kasih lihat sini nih, gue kasih lihat begini. Gak, bini gue begitu lihat. Gue ada fotonya, naik kuda. Karena gue pernah lihat lu naik kudanya begitu tuh agak, emang harus begitu kah? Harus begitu, Bang, karena kalau misalnya enggak gitu, ntar kita kedorong kepental sama pantatnya kuda. Oh, bukan disengaja-sengajain. Enggak sengaja. Memang harus kuat apa ini kuda-kuda sama pinggulnya gitu. Oh, gitu ya. Gede ya. Apa
apanya, Bang? Kudanya bagus banget itu. Kudanya. Nomor 9. Hah? Mana ada? Itu ditulisin nomor 9 di kepalanya. Itu tak iya kayak nomor 9 lu cerdas juga ya, Bel. Cerdas juga ya. Agak marah. Itu baju di sebelah P Prastegu pasti ya. Ini udah berapa lama lu main kuda? Aduh, aku jarang banget, soalnya sakit. Naik kuda itu? Sakit. Emang sih apanya yang sakit? Kenapa? Selangkangannya? Aduh. Nggak, gue nanya, kan gue nggak pernah iya, naik. Iya, karena memang harus kayak gitu loh. Loh, berarti itu salah satu latihan loh. Lu kenapa, Bang? Lu pas lu ngeliat gigi itu pengen lakukan. Ayo, mau minum nggak? Iya, mau. Sebelum lanjut. Boleh, 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 boleh. Mau minum ya? Aku mau es teh manis. Boleh, boleh, boleh. Tapi jangan terlalu manis. Ya, karena sudah manis di pras. Bukan. Percuma manis kalau nggak setia. Oh. Acau, lu kali yang nggak setia. Iko tai. Aku tai, katanya anjir lucu banget. Lu kali. Lu kok nyuruh lagi sih? Sini Bel, Bel. Udah nggak apa-apa, udah dibikinin itu. Tapi manggung masih lanjut ya? Alhamdulillah. Berkuda udah mulai kurang kata lu tadi. Memanah? Kurang juga. Jetski juga banyak gak bolehnya, Bang. Soalnya hobi aku itu memang lumayan apa? Ekstrim, bener. Gitu. Kemarin aja aku pengen itu loh, aku pengen ke Curug, pengen panjat benih yang air. Iya. Aku pengen. Lu mau naik ke situ begitu? Anjir. Aku suka yang ini adrenalin. Adrenalin yang rush gitu, lu seneng begitu. Lu kecil ngapain aja sih? Kecil aku kecil dagu udah begitu? Iya beginilah, Bang. Masa sih? Enggak di itu lu. Enggak ngasih gitu. Patok gitu. Enggak, mau pegang boleh kok. Ya udah enggak apa-apa, lihat tadi. Set langsung jadi Om Deddy. Berani. Wah, berani. Wah. Berani. Waduh. Baru berapa menit ini? 17 menit. Baru 17 menit. Sudah kurang aja. Gak ada mau lari kemana. Enggak, gue sapuin. Jenderal, maaf. Jenderal. Berarti asli? Alhamdulillah, Bang. Keluarga berarti banyak yang bla-bla dan itunya ya? Apanya? Dadanya. Jadi salah. Dagunya. Lu, dia punya kakak. Kakaknya tuh sama juga pas di sini belah. Nyokap enggak? Kenapa? Nyokap enggak? Abah aku, papa. Oh, papa. Papa ya, begitu. Eh, mohon maaf, lu tuh keturunan Arab ya? Enggak. Blasteran Arab gitu enggak? Enggak. Oke, Sunda berarti ya asli ya. Lu Sunda emang Sunda asli? Aku Sunda asli, tapi ada blasteran sih. Blasteran apa? Anggora. Itu kucing. Itu kucing. Dan jalannya ngeong-ngeong. Berbulu tebal. Enggak gitu. Gimana? Zikir blaster, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tapi orang tua begitu ya? Iya, abah aku. Abah yang begitu, turun ke anak-anaknya. Betul. Ya banyak netizen yang ngasih tahu katanya bahwa Gia Gyubi ini operasi semua dari... Kata siapa? Netizen, Gia. Netizen yang mana? Ada komentarnya, nih. Pras, tangan dulu, dua lagi, Pras. Sapu dong. Bagus. Iya, operasi katanya. Iya, dari banyak, alis, banyak. Bulu mata, hidung, ini, bibir. Enggak, semuanya aja. Keren, nih berarti anugerah Tuhan yang paling cantik ini. Alhamdulillah. Luar biasa nih. Paling hidung doang, hidung? Enggak. Enggak juga ya? Itu lebih pipi? Perawatan tanam benang gitu-gitu. Sekarang tuh ada perawatan, treatment. Pipi? Enggak pipi diapain, Bang? Ya Allah, ya Robi. Dibatok. Botok, batok. Dikata kelapa. Suntik sini, ada kan langsung disuntik begini. Iya, di botok. Gitu. Lesung pipi kali di situ. Nah, lesung pipi, ya itu biasanya itu bisa dibikin juga kan, lesung pipi kan? Iya, ada, cuman kayaknya nggak kelihatan natural. Minumannya botok. Oh, saya, berarti dari kecil sudah begini? Yang lama ya. Berarti dari kecil sudah begini? Udah begini, Bang. Itu belah dagunya tuh parah banget menurut gue. Emang disitulah kunci kecantikan lu sepertinya. Tapi sebenarnya ya, Bang. Maaf ya. Di muka aku tuh banyak cacat loh, Bang. Mana? Dagu aku belah. Terus aku ada langsung pipi tapi dikit. Bener. Iya bener. Dikit, sama. Terus sama gigi gingsul. Itu kan cacat. Mamat, semua. Mamat Alkatiri tahu. Itu dia juga punya lesung pipi tahu. Tapi di bor tapi kayak lebih goa gitu. Dia senyum tuh kayak hitam. Tahu Mamat Alkatiri enggak tahu ya? Enggak tahu siapa. Jangan. Entar kamu suka sama dia. Entar aku searching ya. Iya, boleh. Sekarang aja deh coba. Mamat Alkatiri gitu. Sekarang coba deh. Amat terakhir Yono Bakri coba. Lu kan lagi jomblo nih. Lu kan lagi jomblo. Aku Yono tahu,
pernah ketemu sama dia. Yang mirip capung itu. Lebih ke jenglot kayaknya. Ya kalau malam ditetesin itu darah. Oke, okay, yuk langsung yuk. Mamat Al-Satiri. Iya, Pak. Ini. Kok apaan sih? Bukan. Loh, itu bukan Mamat, benda tau. Mamat Al-Katiri, Mamat tuh. Iya, itu dia. Kenapa dia? Manis kok. Manis? Wih. Sama Geyubi loh, bilang manis banget, Mat. Manis ya? Dia fak-fak dia, Papua dia. Lu punya mantan pemain bola tuh luar biasa. Kenapa luar biasa? Ya, pemain bola. Biasa aja. Udah putus lama? Mohon maaf nih, mohon maaf. Udah putus lama gak? 2023. Baru dong? Satu tahun yang lalu, Bang. Nih gue nggak tahu, nih gue tahu dari siapa ya nih informasinya. Katanya ada dari salah satu pihak bilang kamu putusnya tuh karena ini ada bilang. Boleh nggak sih gue ngomong? Ngomong aja kenapa sih? Selingkuh gitu. Siapa yang selingkuh? Entah tahu pemain bolanya atau Gegubinya. Enggak ada. Enggak ada kan sebenarnya. Enggak ada. Memang asumsinya netizen nih luar biasa, Pras. Gue baca-baca terus tuh. Baca yang mana? Ada tuh postingan terakhir nomor tahun 2022. Umur apa pasal? 2022. Oh. Lu masih foto sama cowok itu. Mm-mm. Terus pas lu hapus fotonya. Mm-mm. Terus komentar netizen bilang, oh Gegubi ini. Karena, iya parah gak? Supporter bola kan? Itu. Karena cowok parah itu. Ya, maksud gue kan netizen supporter bola itu kan cukup aktif di sosial media. Oh parah. Dengan lu putus pasti banyak tuh. Parah banget itu. Itu parah banget. Banyak yang berasumsi iya kan? Aneh-aneh sih. Maaf ya aku lagi pilek. Iya, sama. Gue juga. Maaf ya, gue lagi batuk nih. Tenang. Seru kan podcast di sini kan? Gak kayak podcast-podcast yang tapi lain kan? Tapi aku kok gini-gini. Oke, nyium amis ya. Gitu? Enggak, lebih ke tai ini mulu. Aku tai. Amis, I miss you. Iya, jangan gua. Ah, gua mau. Kan. Anjir, mampus. Mampus lu, mampus lu. Tuh, benar, benar enggak itu? Iya, benar nih. Mamba orang gua pernah lihat langsung. Ah, iya kecil. Gini nih. Tapi aku punya kelebihan, aku bisa melihat kalau cowok itu dilihat dari luar. Dari tangan. Bukan. Apa nih maksudnya nih, cowok tuh bisa dilihat dari luar. Maaf nih kita enggak tahu nih ngomong apa ya. Kecil gedenya kan? Betul. Oke. Dari mana? Maaf ya, bukannya jujur. Iya. Anggap aja ini kayak ilmu pengetahuan bener, aja. Betul. Siapa tahu menurut, punya sixth sense tentang betul. Itu, ini kan gitu. Penelitian gitu kan. Yeah. Gitu. Kenapa agak panik gitu? Enggak, gua enggak panik. Ebel enggak apa. Tahu enggak sih? Nah, Ebel, entar dulu. Bisa tahu. Ini cuma di sini doang. Aku punya kelebihan bisa melihat, maaf ya, bukannya jujur. Lu baru kenalan udah bisa langsung lihat dari matanya. Wajahnya, postur tubuhnya, ya, nih cuma nih gitu segini ya. Gitu. Nah, Ebel Kubri. Gak apa-apa. Maaf ya, punten bisa dilihat. Iya. Dari mana? Aku ngeliatnya ya, iya. Buntet ya. Buntet tuh apa? Aku nggak tahu buntet apa. Buntet tuh kayak bantet gitu. Dia mini gitu, tapi agak kayak abis disengat tawon. Gitu. Kayak dikasih madu terus disemutin gitu. Iya, jadi buntet masa, tapi butek gitu. Masa sih? Ntar dulu bentar ya, Pak. Bisa dulu. Loh, ngapain lu lihat? Kan lu tiap hari lihat. Oh iya juga. Ini, Pak. Segini. Iya, gue tau bisa itu tahu. Ebel? Iya. Kalau Mas Teguh. Oh ini mau sih gembrot, bro. Nah, segini, bro. Ngeri, bro. Takarannya, bro, dia nih. Gua pernah melihat gua. Buset, lo. Lancir, kata gua. Gak ada. Weiss. Kapan gua pernah lihat lu? Punya pras gini, gedenya. Gak ada. Astaga. Gua dia. Gua ngomongin ini sih kita sih. Ya, gua jadi berasumsi gitu, loh. Masa Apple lu ini gua? Enggak, kalau locak banget. Ya, ayolah. Gua. Pras berapa? Gimana? Kenapa? Gua gimana? Di WhatsApp dah. Kenapa tiba-tiba di WhatsApp? Jujur ya.
gue bertunas bro. Mulai ke sebelah. Intinya cabangnya nih abis itu dipotong bisa tumbuh lagi, taruh di sini tumbuh, tumbuh. Capek lo nyensor-nyensor, dolar merah lagi. Sorry. Boleh ngomong begini, tapi iya, dihaluskan iya. Gitu. Contohnya? Apa-apa? Hah? Aduh maaf ya. Eh kalau gue gimana nih? Enggak, aku gak mau. Kok Ebel lu terawang, gue kagak. Lu suka yang kecil-kecil apa yang gede sih? Mampus, lu sih dari lu. Aku boleh minta es teh manis lagi. Ya udah, ya udah, ya udah. Oke, balik lagi. Berarti lu bisa ngelihat itu dari mana? Di antara kru di sini yang paling gede yang mana? Bang. Gua tahu sih. Gokil dia, gokil, gokil, gokil. Coba gue. Mampus. Gue mohon maaf nih. Eh, Rizal. So paling. So gede lu, Rizal. Kayaknya ya kalau enggak salah ya. Ini nih. Lu lihat dari mananya sih? Kenapa? Lihat dari mananya? Cuman aku doang. Cuman aku doang. Oke, sekarang gini. Om Dep. Jangan. Bro, itu lebih ke Thanos. Besi punya barangnya besi. Besi. Gila, aneh banget ya lu gokil, ya bisa-bisa ngeliat-ngeliat hal gitu. Tapi setan bisa lu lihat enggak? Kenapa? Lu masih lihat terus. Lu masih lihat terus. Ya, kenapa sih gitu? Lu masih ngeliatin terus kenapa? Astagfirullahaladzim. Iya. Gua pengen nanya, lu setan pernah ngeliat enggak? Hah? Setan. Depan gua. Layak nih. Ini layak masuk industri. Layak nih masuk industri. Ayolah. Ntar di logonya gua nangis lagi. Bukannya udah dipecat? Iya, kami berdua. Kami berdua. Kami berdua. Dia mundurin diri, beda. Mundurin diri sama dipecat beda. Gua di samping dia. Gua cuma serabras lu. Kenapa emang kerja di ini ya? Eh, ngomongin hantu nih. Kenapa sih? Aku happy-happy aja kok di manapun aku happy, aku seneng. Kalian iya. Kayak ngerasa tertekan gitu, kenapa? Hah? Kamu mau makan apa ya sekarang? Allah, kita di interview tiba-tiba. Gue mau interview lu. Iya. Nah, kita sekarang yang benar-benar nih. Gaya mau makan apa? Pras, takutnya Gaya mau makan apa? Gue lagi gak makan, Bil. Aku... Pras mau makan gak? Enggak ya? Aku mau buaya. Daging buaya. Buaya apa tuh? Kalau buaya. Buaya alat. Ya, keras banget dong. Ngeong, ngeong, ngeong. Meset nih bocah nih. Dia seneng banget lagi ngobrol sama dia. Kayak mainannya. Nah, serius nih. Iya. Gua mau nanya. Nyanyi bisa, joget bisa, acting bisa. Ngedram dari kapan? Alhamdulillah kalau ngedrum itu bakat dari kecil tuh otomotif ya? Otomotif? Otodidak. Otodidak? Otodidak. Ya Allah, gue juga bingung anjir. Otodidak, alhamdulillah otodidak. Iya. Kalau misalkan drum itu aku ngelihat kakakku yang cowok, dia drummer. Oh, karena kakak ngedrum, lu juga coba-coba, bisa? Betul. Umur berapa? Aduh, kali kayaknya aja, dari SD SMP deh. Kali aja Mbak Gaya mau makan. SD SMP. SD SMP? Ada kerupuknya nggak? Aku wajib ada, banget. Ada. Aku wajib banget. Ah, kerupuk yang mana? Yang ini paling. Aduh, kalau ini. Seret. Nggak ada lagi. Aduh, kerupuk itu ya, iya tahu. Kayaknya kerupuk. Warung kita ini harus dikasih kerupuk bener, Palembang kerupuk. Deh, bro. Bener. Gue pengen lu langsung beli ke Palembangnya. Siapa? Saya, Pak. Iya. Ya udah, saya permisi dulu. Jangan dulu, habiskan dulu episode ini. Sabar. Ini buat duduk. Cuci tangannya tangan. Ke. Iya. Kamu yang cuci. Siap, Pak. Kok iya, kok diminum orang tolol tutup lagi tirainya, sudah lama nggak kerja di sini ya Anda. Mohon maaf Pak, saya nggak tahu cara permainannya ya. Gimana tirai yang putih ya Pak, sorry Pak, tirai yang putih, maaf Pak. Oke, silap Pak. Sip. Saya pilih tirai nomor 3 ya. Oke. Karena kamu memilih tirai nomor 3. Iya. Coba Mel, kasih tau Mel. Kamu berkesempatan, aku kasih dua pilihan. Apa itu? Mau tirai nomor 3 atau pilihan yang di sebelah sini? Aduh, saya bingung. Bantuin aku dong pilih nomor 3 apa itu. Kalau menurut aku, kamu pilih aku aja deh.
Gimana? Patah deh. Enggak jadi host lagi deh. Sudah jadi host kuis. Dia lempar ke gua. Oke. Okay. Lu jangan matahin gua juga dong. Oke, okay, sorry, minta maaf. Udah lah, jadi host sendiri aja dah. Oke, okay, main rap itu pernah ikut festival enggak? Enggak, aku enggak sih. Aku masih jago itu. Loh, kan jago tadi bisa main. Biasa double aja. Pedal bisa? Belum. Double pedal belum? Belum. Berarti di video itu pura-pura doang apa gimana sih? Kok pura-pura? Kok pura-pura? Emang ketukannya pura-pura, beda. Isih. Enak banget main drumnya. Harus dangdut ya? Apa aja? Genrenya apa aja? Apa lumayan? Aja dong bang, kalau misalkan musik mah apa aja kalau... Yang paling lu suka musik? Genre apa? Semuanya aku suka. Rock, metal, semua dangdut, aku suka, aku pop, seneng. Mungkin. Aku seneng. Kita serius-serius nih? Serius. Single. Lu bikin udah berapa single? Lumayan banyak bang. Album udah ada? Belum. Aku baru single aja? Iya, baru keluar dari label. Jadi aku lagi kenapa sendiri. Lu keluar dari label? Habis kontrak bang. Masa gak diperpanjang? Lu nya yang gak mau? Kenapa? Lu nya yang gak mau? Iya, aku lagi pengen sendiri bang. Capek gak sih ngurus sendiri? Gak apa-apa. Gak apa-apa, makan. Beneran bisa dimakan ya? Beneran bisa itu. Nah, styrofoam. Makannya aja beda banget ya. Makannya pelan banget. Ini cewek-cewek idealis nih. Gokil. Dah, lu kocak deh makan begitu tuh. Kayak gua kalau seandainya kita pertama kali ketemu dan ngedate, gua ilfeel sih. Ini orang makan atau sakit sih? lu gimana itu tadi musik? Kenapa iya. Tidak bertahan di label? Enggak bang, kayaknya apa ya? Karena basic keluarga aku juga udah ada di dunia entertainment. Jadi kita udah tahu. Terus dengan adanya aku kayak mungkin karena aku tuh tipikal artis yang seneng sama semuanya aku pelajari dari lapangannya aku pelajari gitu bang. Sampai tukang apa kameramen aku tanya-tanya. Jadi aku seneng cari tahu pengetahuan dan sebagainya. Terus aku ngerasa kayaknya aku udah bisa deh. Jadi aku ngerasa aku lebih baik sendiri. Kayak gitu bang. Okay. Produksian gitu. Besok rekaman apa segala macam sendiri dong. Alhamdulillah aku ngerti karena di rumah Bandung tuh aku punya studio bang. Punya studio sendiri. Punya apa studio aja band. Isinya? Lu kan bisa semua nih. Oh komplit bang. DJ juga ada. Kalau itu dulu di rumah aku, jadi aku ngerental studio band. Kayak gitu. Jadi basicnya memang alhamdulillah. Kakak-kakakku dunia entertain juga. Cuman kakakku lebih ke pop. Jadi kafe to kafe. Jadi bener-bener kakakku tuh gak suka dangdut sama sekali. Aku tuh mengikuti jejak kakakku. Kakak yang pertama itu kan? Iya, berbobot gak? Keren ini. Berbobot kan, serius. Sangat berbobot. Kayak gitu bang ceritanya. Jadi kalau misalkan banyak netizen yang kayak, Gea tuh dari audisi mana sih? Kok bisa sampai ada di detik ini? Karena kakakku sudah terjun di dunia ini. Dan gitu lu bisa ngikutin jalannya. Alhamdulillah ya, bang, ya, akunya ya, seneng, ya. Akunya happy, akunya enjoy. Jadi aku datang ke apa ke TV-TV tuh, untuk orang-orang lama tuh untuk ngeliat muka aku tuh bukan baru lagi. Oh bener, ini bener. Bocah kecil kemarin ingusan yang suka ikut-ikut ngintilin kakaknya. Ini aja apa lagunya ya? Lu yang sampai 250 juta viewernya? Gak ada gini waktu deh, beb. Gak ada waktu beb. Oke kita. Tapi itu kan kalau nggak salah kan dibilang ngejiplak lagu ya? Mirip aja bang. Not lagu di dunia cuman do re mi fa sol la si do. Kalau mirip-mirip wajar kalau ngejiplak itu dari awal sampai akhir. Okay. Abang orang musik kan, harusnya abang lebih paham. Yeah. Abang bisa ngebedain mana jiplak mana mirip. Sabar, Gia. Jiplak itu dari awal sampai akhir. Sabar, Gia. diomelin HRD gua nih. Aku nggak marahin kamu. Nggak apa-apa. Ya, astagfirullah lagi. Gue kan di belakang gua kan, kayak bawahnya tuh ya Allah gini banget gitu gua. Tuh ya. Maaf saya nggak ngeliat orang di sini tadi. Maaf. Tapi sayang, berarti lu sayang. Punya idealisme sendiri. Banget. Apa? Mau nelpon bini gua. Ngapain? Pakai baju ringjeri malam ini. Parah banget. Bercanda. Kasih tahu. Kan gua duluan udah nelpon tadi. Bini gua lu. Kurang ajar lu. Tapi itu lagu 250 juta kan? Iya. Duitnya kemana aja tuh? Alhamdulillah. Ke label? Enggak dong bang. Ada ke lu? Alhamdulillah ada dong bang. Kita jelas dari awal berapa persen dan sebagainya. Kayak gitu. Itu 250 juta. Nah kan musik, gue kan gak pernah tembus sampai segitu ya penonton gue. Mau podcast, mau itu kan jarang banget ya sampai ya namanya musik. Kayak gitu-gitu banyak gak sih? Ngalir terus gak sih? Iya dong bang. Ah, jelas dong bang. Itu Bel, menurut gue bikin lagu yang oke, Bel.
Serius lah. Tapi gue picturing sama lu, mau gue. Hah? Mau gue picturing sama lu. Gue ketawa gue dong kalau sama. Enggak, kita benar-benar serius. Kita ambil gitar deh, kita nyanyi satu lagu dah. Ini bisa menciptain lagu loh, Deba. Hah? Emang iya? Iya. Ambil. Lu percaya enggak? Dia itu semua alat musik bisa semua dia. Dia yang gak bisa cuma satu doang. Apa? Mencintai aku. Kurang sih, bro. Kurang. Sorry. Usah lagi ya. Sorry. Ya. Kepanjangan gitu loh. Minum aja dulu, Kak. Gak apa-apa. Kasih puisi dulu. Sebuah rasa yang pernah tidak terlupakan. Di mana kita akan selalu bersama ketika kita sudah tidak ada di sini. Cinta. Rasa cinta takkan pernah lupa. Ketika sosok laki-laki itu sudah pergi. Ya, Gubi. Hidup selalu Gayubi. Wow, mantap nih. Yes, baby. Gak. Orang lagi makan. Gue kira dia beneran nyanyi. Kan masih ada nasi yang dia sebut Masih kedua minggu. Itu art. Itu art ya. Oh, masih art itu. Nah, itu salah satu, Bel. Oke. Gue pengen banget itu loh dipotong di TikTok langsung naik ceng gitu. Gayubi yang label pras gila lu. Itu art. Itu art. Masih art nih. Itu art. Lo enggak percaya? Kang Arman. Gigi Band semua lagu ada gitu semua. Betul. Oh iya benar. Memang benar ku salah. Lagu siapa itu? Lagu baru. Lagu baru Gigi kan itu. Iya kan? Memang benar ku salah tak menghargai perasaanku. Lu tahu lu lagu apa? Kuluk hanya. Single baru. Lagu apa itu? Ada single baru gua. Serius? Iya. Ada. Di YouTube ada. Dia emang jago bikin musik, bikin ini. Hey. Lagi ya Gubi. Berparas cantik jalan-jalan sama Baza. Masih art. Itu art ya? Masih art itu. Ternyata. Keren, tepuk tangan. Oke, nih. Kita kembali lagi nih. Iya kan? Masa cewek kita gak nanyain hubungan dia dengan cowok? Oh iya. Oke lah, pemain bola sudah selesai. Umur aku makannya udah gak apa-apa ya? Iya, gak apa-apa. Pemain bola sudah selesai, iya kan? Sekarang jomblo. Padahal cocok lo sama pemain bola di saat itu. Ternyata bukan jodoh. Bukan jodoh. Jodoh lu tuh pengennya seperti apa? Umur 24, pengennya nikah umur berapa? Kepengen ya, Bang? Ya. Kepengen sih pengennya gak terlalu lama-lama sebenarnya. Kalau misalnya udah siap apa gimana, ya kenapa enggak gitu. Kalau misalkan kepengen jodohnya kayak gimana, kayaknya bertambah umur kita juga gak muluk-muluk gitu ya, Bang, ya? Kok lu makan, Bel? Kapan lagi makan punya dia? Baru sini, kan? Terus? Kayak gitu. Jadi, dengan bertambahnya umur, kayaknya kriteria itu udah mulai. Berubah juga nggak? Berubah pastinya, Bang. Mungkin dulu kayak... Harus ganteng, gitu. Iya, kayak harus gitu. Harus tinggi, putih. Kayak gitu. Kayak siapa? Mamat, siapa ya? Mamat. Mamat tuh pendek, kecil, hitam, bro. Okay. Siapa ya? Siapa ya? Bukan. Ya siapa lah gitu? Artis Korea-Korea gitu lo suka? Aku gak terlalu seneng yang bersih kulitnya gitu loh. Aku seneng yang apa? Santai aja gitu. Yang pakai. Ada laki-laki datang nih, postur tubuhnya agak gemuk dikit, tapi keuangannya aman. Datang sama lu, Gaya, gue mau nikah sama lu.
Kalau misalkan aku nyaman ya why not? Wancir. Bukan masalah uang aja berarti. Bukan masalah uang doang? Enggak dong. Uangnya ada 271 triliun misalnya. Wah. 271 triliun. 71 triliun. Iya. Dia tambang tiket. Tambang tiket, bikin tiket dia. Bikin tiket. Tambang tiket dia. Lucu banget. Lucu banget. Tiket bola. Tiket bola. Ada datang tuh. Ke lu tuh. Aku tambang tiket katanya. Tapi punya mukanya, tapi mukanya agak, maaf nih. Enggak ganteng, enggak keren banget. Iya. Sorry nih, hidungnya ke kiri. Misal gitu. Kenapa sih harus selalu tentang good reckoning? Wajir. Kalau udah jadi good reckoning, kenapa harus? Apakah karena lu juga punya penghasilan, jadinya itu juga nggak bisa menjadi pembanding? Apa ya bang, sekarang lebih kayak tanggung jawab sama royal aja kali ya. Karena buktinya yang banyak duit belum tentu royal juga gitu loh. Yang yang masih berusaha, yang masih proses tapi punya tanggung jawab yang besar pasti dia akan selalu mengusahakan gitu. Contohnya ada teman saya dipecat dari, terus dia pusing nangis-nangis di basement. Okay. Ceritain. Meluk temennya kan, ceritain. Meluk temennya di mobil, depan mobil dia sendiri, ya kan. Ceritain. Ih, gue akan jadi apa, gitu. Terus ada logo N kan, di situ. Gue ngapain, Bras, dan selalu ini adalah jalan terbaik kita. Gak ada, minigur, manicure. Bener. Gak bisa, kerja keras. Ya, tanggung jawab. Rasa tanggung jawab. Bener, sih, kan. Ya. Kalau kita punya... Okay. Apa sedikit napa gimana kasih ke istri Masya Allah. Lu kamu percaya gak? Kami, gua sama Pras ini, kita uang gak ada yang megang. Semuanya ke istri. Masya Allah, serius? Iya betul. Bener. Iya satu sisi mungkin ada beberapa teman-teman gue bilang, bodoh banget lu gak bisa. Nah, itu. Enggak kok, gue minta juga kok sama bini gue. Walaupun kerjanya dari gue. Karena gue berdua mungkin gak bisa mengatur keuangan. Betul. Jadi gue kasih semuanya ke istri. Gitu. Nah, lu pilih mana kalau seandainya punya suami. Iya. Kayak gue lah misalnya, gue kasih semuanya. Nah lu seneng atau jangan dong? Nih, kebetulan fun fact-nya adalah, aku termasuk cewek yang gak neko-neko bang. Seperti yang aku bilang di caption sebelumnya, aku gak terlalu seneng yang branded-branded gimana. Oke. Okay. Jadi aku bener-bener selama ini tuh kayak Gucci, beli rumah. Gucci, LV, blablabla. No, not really ya. Maksudnya bukan berarti gak seneng, tapi biasa aja. Yang gak harus memaksakan. Karena nyatanya juga aku nggak terlalu punya banyak teman, jadi nggak ada sesuatu yang perlu aku tunjukkan ke teman-teman. Oke. Karena menurut paham. Aku, ya kan, menurut aku biasanya sedih. Mereka yang show off dan sebagainya tuh hanya pengen di apa validasi. Diakui. Iya, diakui sama teman-temannya. Gitu. Gila kaya nih, emang artis kaya dia nih. Kayak gitu. Keluarga, maksud gue dengan lu penyanyi dangdut kadang kan berseksi kayak tadi jogetan lu begitu, keluarga ada nggak kayak? Karena mereka tahu aku yang sebenarnya kayak gimana. Jadi aku apapun tuh jujur sama orang tua. Ma, ini penghasilan aku kayak gimana sampai aku pacaran pun ma, nah, sama iya, ini. Nah, pacaran lu ngasih tahu. Semua seterbuka itu. Banyak ngasih. Jangan sama dia deh gitu. Orang tua aku enggak pernah ngejudge. Oke. Okay. Orang tua aku enggak pernah ngejudge. Makanya waktu sama yang terakhir pemain bola pun, ya udah kamu maksudnya silakan berkelana sendiri aja gitu. Ntar kamu bakal nemuin sendiri kok gitu loh. Kayak gitu karena orang tuaku alhamdulillah ngasih kepercayaan lebih buat aku. Jadi aku waktu SMA itu aku udah punya keluar SMA itu berarti 18 tahun ya, Bang? Iya. Itu di apart terus beli rumah di umur 19 tahun. Umur 19 tahun lu berapa? 19 tahun udah punya beli rumah. Di? Kayak gitu. Di Bandung? Di Cibubur itu? Di Cibubur. Oh. Alhamdulillah. Jadi, itu dia kan aku gak neko-neko, jadi aku nabungin. Tapi aku bingung bang, dipakai apa. Terus mama orang tua aku kayak coba ke rumah, padahal aku kayak expect aku. Aku tuh tipe yang anak-anak masih culun yang kayak 5 tahun ke depan aku harus target ini. Yeah. Kayak gitu. Jadi aku berpikir, aku punya rumah itu di umur 25 tahun. Ternyata alhamdulillah Allah kasih kepercayaan lebih, aku dikasih. Di umur 19 tahun punya rumah. Ini ada video nih. Itu salah satu saweran enggak? Kenapa? Bisa beli rumah itu karena saweran banyak. Kalau gitu. Boleh jujur. Gue itu gue lihat tuh. Itu ada videonya dia. Iya. Gila sampai segitunya. Lu ngapain sih itu? Gila. Itu biasa. Kebo. Itu DJ. Saweran. Enggak, mohon maaf. Itu saweran. Di sawer di mana nih? Di daerah mana? Di daerah mana nih? Setiap DJ alhamdulillah dapat saweran, Bang. Wah, anjir. Sebanyak itu. Alhamdulillah sebanyak itu. Itu di mana itu? Kalau lu inget? Paling banyak itu Samarinda. Oh, Samarinda baru. Cirebon. Cirebon. Cirebon banyak. Cirebon banyak. Terus juga di Karawang. Wih, itu banyak-banyak tuh. Karawang banyak.
Nah, dia nyawernya tapi dengan sopan nggak? Alhamdulillah, Bang. Nggak slip-slipin kemana gitu? Alhamdulillah, nggak ada. Karena di kontrak aku pun di situ tersedia kalau misalkan mengundang Gayobi harus kasih pengaman minimal 2 orang. Bodyguard? Bodyguard. Katanya 5? 5 apa 10? Itu mah kalau pihak merekanya aja yang memang ketat, tapi minimal 2 lah. Kayak gitu. Segede-gede Om Deddy tuh ya? Lah kan iya, Om Deddy kok gila. Iya sih, iya. Kurang lebih kayak gitu. Om Deddy tuh bodyguard dirinya sendiri tau dia. Tunggu dia, gak perlu. Itu dia, gua aja sendiri. Kayak gitu. Sampai 5 bener katanya? Pernah. 5, 6. Sampai polisi juga turun. Lu dengan semudah ini kan udah bisa setegas itu ya, gua lihat ya. Gimana cowok yang deketin lu ya? Takut kayaknya. Tapi lu manja gak sih? Cewek yang... Menurut aku kayaknya semua cewek kalau misalkan sama cowok yang nyaman kayaknya gitu juga, dan cowok juga menurut aku kalau misalkan cowoknya nyaman sama cewek dan percaya sama cewek itu pasti dia juga manja. Bener, kok iya sih, iya aku sih. Selalu dapet cowok yang manja juga. Istri aku tuh rata-rata bukan lu, istri aku ayang kayak lebih ke kucing ya Jin. Iya bener, gue tuh kayak lebih itu karena gue tuh kayak laki-laki yang harus butuh itu ya. Tapi kan lebih geli aja lu tiba-tiba jadi kucing di depan istri. Ada gue jadi buaya, ular, ada berapa gue susah tuh lehernya agak dianaikin tuh. Pemain bola udah lewat. Iya, usat aja deh, usat aja. Ya, kalau gitu. Misalkan jodohnya ya nggak apa-apa. Bagus. Aku mah nggak harus siapa nggak, yang penting jawab nyaman, seiman, udah gitu doang. Terus kalau misalkan kata ustadznya, kamu boleh nggak bernutup aurat kamu? Oh insya Allah pasti aku muslim, cewek muslim, insya Allah pasti akan ada waktunya untuk hijab. Lu pakai hijab pasti cakep banget. Amin ya Allah, amin. Udah ada nggak sih di Instagram lu pakai hijab? Ada. Hah? Ada. Nanti gue lihat pas gue tuh, gue sendiri dah. Kenapa lu harus sendiri? Aku juga mau lihat. Ya lu lihat aja pakai handphone lu sendiri. Sampai kita berdua. Lempar sama bini gue, pecahin sama dia. Enggak lah. Emang aman dia juga sadar, dia juga gak mau sama lu. Iya juga sih. Oke, pertanyaan terakhir, Mel. Pertanyaan terakhir nih, gue pengen. Dia lihat-lihat. Kita tahu Gayobi ini, berpakaian seksi, main musik semuanya apa segala macam. Ternyata dia tahu bahwa dia nih harus berhadapan sama siapa, Bas. Dia ini habis umroh, Bas. Kenapa ngeliat gue sih kayak yakin gitu? Pertanyaan Gayobi. Dia ingat. Dia dipanggil sang kuasa kemarin beberapa bulan yang lalu. Dipanggil. Gini. Panggilan umum, bro. Sorry, Pras. Gak. Gue biasa, kita ini kan acara udah punya kita berdua. Iya, sorry. Ini closing emang bagian lu nih. Gimana perasaan kamu ketika umroh kemarin? Tersentuh gak? Bahagia gak sih? Alhamdulillah. Masa sih? Dia kayak gitu. Jadi waktu kita umroh, jangan gitu. Terus gue tersentuh enggak di sini? Tersentuh, gue nangis. Masa sih kata dia? Berarti kan dia enggak tersentuh. Iya. Gini, gue akan jelaskan. Kenapa? Kagum. Kagum. Itu gua kagum tuh kan juga tersentuh, bro. Gimana ya otak gue nih berpikirnya untuk tersentuh itu? Benefitnya itu loh. Benefit. Benefit. Kayak ngeliat itu kayak takjub gitu loh. Speechless. Kayak merasa Masya Allah gitu ya. Ya tabarakallah. Ya Allah, ya apa, Allah. Apa yang lo bawa pulang ya, dari umroh gitu? Kan gua kalau pahala kan udah insya urusan dia yang di atas lah. Tapi apa yang lo bawa pulang gitu? Kalau gua gak mau lagi pakai celana pendek. Anting gua copot. Ebel juga begitu. Anting gua. Anting dia anting. Gua tuh pakai anting. Kamu suka piercing ya, Bang? Piercing. Aku juga. Ada. Nah, aku lu kan di sini ya? Serius. Sini. Sakit enggak sih di sini? Gua tuh dari tadi ngeliat sakit enggak sih? Ya? Ini enggak ada, Bang. Sumpah aku udel lidah terus. Sekarang lidah enggak kok enggak dipakai? Ini juga apa sih ini tuh industrial ya? Iya. Pakai juga aku. Sakit enggak sih tuh? Gitu-gitu. Kalau gua kan ini emang dari SMP dan gua nyidik sendiri. Oh, jangan, Bang. Entar kalau misalnya kena saraf gimana? Hah? Kena saraf? Ya alhamdulillah sih, saraf gue kena sih di otak. Terus kalau Bang Abel apa yang dapat? Kekaguman, keindahan, kebenekaan, kesempurnaan, demi cinta. Cinta. Semuanya dapat gue di situ. Gak ada. Insya Allah. Nggak serius Bang, ih. Apa? Kenapa lu ngeyakin gitu? Sama istri nggak waktu itu? Sama istri, aku tuh sama istri. Endorse ya? Enggak, bayar sendiri. Sama istri tuh karena istriku, gue pengen ke luar negeri kan, ke Jepang, kemana, kemana. Satu, bini gue tuh minta satu,
lu harus umroh dulu. Iya benar, sama kayak aku. Nah. Orang-orang tuh kenapa kebanyakan pengen traveling apa kemana-kemana. Mm-mm. Aku tuh sumpah bang, nggak tertarik. Lu belum ada ke Eropa kemana gitu? Nggak ada, sumpah. Aku tuh di kamar. Mm-mm. Netflix. Kan tambang-tambang kayak lu kan di Instagram tuh harusnya biasa udah Amerika, di Paris. Menara Eiffel. Abang lihat enggak ada kerjaan semua. Kerjaan, keluarga udah gitu-gitu tok. Sumpah, Bang. Dan pertama kali keluar negeri langsung ke Makkah. Enggak, keluar negeri pernah, Bang. Kerja. Oh, kerja aja. Alhamdulillah. Buat liburan tuh males. Aku mageran orangnya ya. Mager, jadi mager dangdan, mager apa gitu loh, Bang. Kayak okay. Papa abah aku gitu. Jadi aku ke luar negeri ya kerja kemarin pulang dari Korea. Nyanyi aku terus di nyanyi di Korea? Iya, di Taiwan, ketemu di Brunei. Enggak dong. Utara. Okay, enggak boleh ada hiburan di sana. Enggak ada, boleh hiburan di sini. Lu kali boleh diundang di situ. Biar dibunuh sama Kim Jong Un. Jadiin burger nih. Kim Jong Un kan suka burger. Dan mereka ketika gak makan langsung jadi tolol. Apa sih? Gimana lu nyaman enggak selama umroh? Oh, bukan nyaman lagi, Bang. Bener-bener. Kerjaan hilang di kepala lu semua ya. Sempet ada sih, kayaknya si Junaedi itu masih kontek-kontek, nggak bisa banget sendiri si Junaedi ini, Neng gimana, bos gimana, udahlah tunggu dulu gitu loh, kayak gitu. Aku Desember, jadi aku dingin. Oh. Aku Desember. Okay. Tapi Februari ya, Februari masih dingin. Februari juga masih dingin di Madinah ya, di Madinah. Madinah dulu apa? Mekah Madinah dulu. Iya, alhamdulillah aku juga. Lu juga? Madinah dulu baru umrah dulu. Tapi lu ketagihan nggak di situ? Kalau bisa. Setiap bulan, Bang. Seru ya di situ. Pengen ya. Aku, Bang. Semoga aduh, ya. Amin. Amin, amin ya Allah. Amin. Amin. Semoga semua di sini juga bisa ibadah. Kerjaan kita. Ini juga goyang lidah juga ini pertama kali kita syuting setelah lebaran. Luar biasa. Dan mari kita serius lagi. Kan minggu depan sudah ada Tio. Terus juga co-host di sini ya. Co-host di sini. Udah ada Tio, terus udah siapin baju baru juga. Wih, gitu. Keren. Ini karena enggak ada Tio aja. Gitu. Oh, Tio-nya enggak bisa ya? Enggak bisa. Tio gitu. Akan kuracunin. Kamu akan selalu bersama aku. Tidak akan. Ya udah, terima kasih. Kita tepuk tangan buat dia. Sejam sudah kita ngobrol. Benar. Dan terima kasih juga buat Ebel. Nih hari terakhir Ebel syuting di sini katanya. Ya Allah, Bang. Jadi mau lanjut nih. Iya. Yakin? Enggak libur-libur lagi. Enggak, gua alhamdulillah. Masa cari kerja mau libur-libur terus. Ya, gua fokus ibadah kemarin. Oke. Okay. Ibadah banget gua. Sekarang berarti lanjut ya. Lanjut lah. Kita masih ada 4 episode, 7 episode lagi dalam seminggu kan kalau enggak salah. Satu ini, satu minggu, seminggu 7. Wow, keren. Semangat ini. Keren ini. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih. Amin. Gua tunggu lagi hal-hal yang baru yang lu keluarkan di sosial media. Enggak tahu menembak kayak mau berkuda. Gua pengen berkuda sama lu. Sekali sekali gua pengen. Tapi pernah? Belum. Ntar kita coba di Sentul ya. Wah, Sentul ya tempatnya ya. Ntar gua videoin. Wah, aman. Kuda gua aman. Ini kuda gua. Terima kasih. Sampai bertemu lagi, sehat selalu. Dan selalu on the top karir-karirnya, karyanya. Sampai bertemu. Sampai ketemu lagi di Goyang Lidah, goyangin dong Gio Jubi.